Saya Miryani, saya guru Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas fakta dan opini dalam sebuah artikel. Kita mungkin sering mendengar istilah artikel. Kita sering menemui artikel dalam koran maupun media online. Namun, apa itu artikel? Baiklah, kita akan membahas apa itu artikel. Pengertian artikel secara umum adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Definisi artikel juga mencakup karangan yang dipublikasikan melalui berbagai media seperti koran, majalah, buletin, dan media online. Baiklah, kita akan membahas fakta dan opini. Fakta adalah hal, peristiwa, keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta tidak terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak pihak. Ciri-ciri fakta adalah yang pertama, bersifat faktual, yaitu benar-benar ada, terjadi, dan dapat dibuktikan. Yang kedua, merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Yang ketiga, menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Yang keempat, logis, yaitu masuk akal. Dan yang kelima, objektif, yaitu apa adanya. Baiklah, kita akan melihat kalimat fakta yang terdapat di dalam sebuah artikel berikut ini. Berikut ini adalah artikel yang berjudul Respon Kabut Asap, Bupati Melawi Instruksikan Sekolah Diliburkan. Dalam artikel ini terdapat beberapa kalimat fakta. Pada paragraf pertama terdapat kalimat fakta, yaitu Pemerintah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat akhirnya merespon cepat terkait perkembangan kondisi udara di Melawi yang semakin memburuk akibat kabut asap. Pada paragraf ini dikatakan kalimat fakta karena menjawab pertanyaan siapa yang merespon kabut asap. Nah, yang merespon di sini adalah Pemerintah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Opini adalah hasil anggapan, pemikiran, pendapat, atau perkiraan orang, baik individu maupun kelompok. Namun, opini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau khayalan. Opini atau tanggapan seseorang untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Ciri-ciri opini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenarannya belum pasti. Dan yang kedua, bersifat subjektivitas yang ditandai dengan kata sebaiknya, mungkin, barangkali, menurut saya, dan pendapat saya. Yang ketiga, pernyataannya berupa saran, usul, ataupun nasihat. Saya akan menjelaskan salah satu contoh kalimat opini yang terdapat dalam artikel berikut ini. Pada paragraf ini terdapat kalimat opini, yaitu meski libur, Panji juga meminta agar anak sekolah tetap belajar mandiri di rumah dan mengurangi aktivitas kegiatan belajar. Kalimat ini merupakan kalimat opini karena berupa saran. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan
perbedaan antara fakta dan opini. Fakta disertai dengan data yang akurat, sedangkan opini tidak didukung dengan data yang akurat. Fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Fakta kebenarannya yang sebenarnya terjadi, sedangkan opini peristiwa yang belum tentu terjadi. Demikian pembahasan tentang materi fakta dan opini dalam sebuah artikel.